Mana dia? Mana? Keluar! Keluar kamu! Kalau kamu laki-laki sejati, keluar! Keluar dan tanggung jawab atas perbuatan kamu! Cukup, cukup. Apa maksud saya? Ibu itu sudah mempermalukan diri ibu sendiri. Saya nggak peduli. Saya cuma ingin keadilan buat anak saya. Ada apa ini, Pak? Ibu ini maksa masuk. Kenapa dibiarin masuk? Ibu ini mencari siapa? Anaknya atau suaminya? Maaf, Bu. Saya manajer kafe ini. Bisa ke ruangan saya, Bu? Kita bicarakan masalah ini baik-baik. Silakan, Bu. Saya mau mencari laki-laki yang sudah menodai anak saya. Saya mengerti, Bu. Ibu ikut saya akan bantu ibu. Silakan, Bu. Si Rudy kabur kemana coba? Gimana? Rudy udah ketemu? Lo yakin? Oke. Halo? Lo udah cek tempat biasanya Rudy nongkrong? Gak ada juga. Pokoknya kalau lo ketemu sama Rudy, lo kabarin gue ya. Oke. Mana sih Rudy? Ada ibu-ibu berhijab ngamuk di kafe. Dia bilang anaknya dibikin gak sadar, terus dibawa pergi dan dinodai. Ternyata nyokapnya Isyana senekat ini. Bisa gawat nih. Kalau gue nyusul ke kafe, bisa-bisa nyokapnya Isyana curiga sama gue. Sekarang gue harus fokus cari Rudy. Sebelum dia nekat bocorin ke keluarganya Isyana kalau gue pelakunya. Gue harus cari Rudy. Jadi begini, Bu, ya. Semua peristiwa yang ada di dalam kafe ini adalah tanggung jawab kami. Tapi jika di luar kafe, itu bukan tanggung jawab kami. Tadi Ibu bilang, katanya anak Ibu itu dinodai di hotel, iya kan? Pak, anak saya dibawa keluar dari kafe ini dalam keadaan gak sadar, Pak. Seharusnya pihak kafe bisa bertanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab. Bu, seorang pengunjung kafe yang keluar dari kafe dalam keadaan mabuk, itu biasa, Bu. Dan Ibu tidak bisa menyalahkan kafe. Pak, anak saya itu bukan seorang pemabuk. Kalau sampai dia keluar dari kafe ini karena mabuk, pasti ada yang ngejebak dia, Pak. Saya ini cuma minta kerjasama dari pihak kafe supaya laki-laki jahat itu yang sudah menodai putri saya bisa ditangkap, Pak. Saya tegaskan, Bu, ya. Kafe ini tidak terlibat dengan musibah yang anak Ibu alami. Sampai kapanpun, saya akan cari terus laki-laki itu. Kalau perlu, saya akan datangi kafe ini setiap hari, Pak. Itu namanya Ibu mengganggu kenyamanan pengunjung kafe ini. Dan kami bisa saja melaporkan Ibu ke polisi. Apa Ibu gak malu kalau dilihat orang, Ibu ada di tempat seperti ini? Saya gak peduli. Saya hanya ingin keadilan untuk anak saya. Mana dia? Mana? Keluar! Keluar kamu!
Bu. Tenang. Saya gak akan berhenti sebelum keadilan buat anak saya. Mana dia? Keluar! Security! Security! Keluar! Security! Pak, tolong bawa ibu ini keluar. Ibu, sebaiknya ibu keluar sekarang juga. Lepasin saya! Jangan sentuh saya! Saya gak akan pergi sebelum laki-laki itu ketangkap! Kenapa? Gak ada yang mau belain saya! Kenapa? Ibu maaf, ibu sekarang keluar dan jangan pernah kembali lagi. Karena percuma, orang yang ibu cari gak ada di sini. Tunggu dulu! Bagaimana bapak bisa tahu orang yang saya cari itu gak ada? Berarti bapak sudah sekongkol ya sama orang itu? Awas pak, kalau sampai saya tahu bapak sekongkol dengan penjahat itu, saya akan penjarakan bapak! Ibu jangan sembarangan ya. Kalau saya bilang orang yang ibu cari tidak ada di sini, karena di sini tidak ada kejadian yang ibu tuduhkan itu. Sekarang ibu lebih baik pulang. Gak usah pegang saya! Awas ya pak, kalau sampai saya tahu bapak sekongkol sama penjahat itu, saya gak akan segan-segan memenjarakan bapak! Baik, ibu sekarang keluar. Lepasin saya! Mah? Mama? Mama kemana sih? Mama? Ma? Kok Mama gak ada? Ma? Mama? Mama dari mana? Kenapa Mama kenapa nangis? Ma, apa yang terjadi, Ma? Nah. Maafin ya, Nak. Mama gak berhasil nemuin orang jahat itu. Hah? Maksud Mama? Mama tadi pergi ke kafe yang kamu ceritain. Tapi Mama gak bisa ketemu sama orang yang nodain kamu, Nak. Mama, Mama kenapa sih nekat datang ke kafe itu sendiri? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Mama, Mama gak bisa maafin diri sendiri, Mama. Nah, tapi Mama gak rela. Mama gak rela orang yang jahat sama kamu dan merusak masa depan kamu berkeliaran di sana. Mama.